Muhammad Fadil Aulia. Muhammad Irham Dandi. Muhammad Raju. Tadi kita telah mendengar pembacaan IPK tertinggi oleh Wakil Direktur. Pada kesempatan ini juga saya mau melihat, ingin juga melaporkan kepada masyarakat. Alhamdulillah walidaini, ya, itu adalah orang tua, kedua orang tua, peluk cium. Jangan dilihat posisi orang tua pada hari ini. Mereka bekerja, saya sudah merasakan orang tua menjadi orang tua. Jadi besar harapan saya kepada lulusan pada tahun ini, sebelum kemanapun kalian akan perlu jadi perjuangan orang tua sangat berat. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal, kirimkan doa. Kirimkan doa, niatkan sedekah bersama orang tua. Karena walaupun jasa kita, fisik kita tidak bersama, tapi ruh orang tua kita, insya Allah akan bersama. Antarkanlah minimal setiap malam Jumat, apakah bacaan Al-Quran, doa setelah salat, antarkan. Terlebih bagi anak-anak kita yang pada saat ini sangat jarang berkomunikasi orang tua. Apapun itu yang kalian kabarkan adalah kepada kedua orang tua. Mungkin itu. Saya ingin kalian memberikan tepuk tangan yang paling keras. Cari posisi orang tua kalian, kasih tepuk tangan yang paling keras agar plafon di sekitar itu. Lagi lebih keras. Siapa yang berikutnya? Ya, mana tahu sama. Selamat dan sukses atas keberhasilan Mama dan Ibu mengantarkan putra putri tercinta menyelesaikan pendidikan di kampus vokasi Politeknik Negeri Lestari. Terima kasih yang tak terhingga atas kepercayaan yang diberikan kepada kami.
Politeknik telah berupaya untuk melakukan yang terbaik. Mohon maaf apabila masih banyak hal yang jauh dari di podium dan ruangan ini. Izinkanlah saya ingin mendengar suara yang paling keras dari kemarin mahasiswa Politeknik hari ini. Siap adik-adik? Siap? Kurang keras. Siap? Politeknik Negeri Loskowe? Politeknik Negeri Loskowe? Politeknik Negeri Loskowe? Kurang semangat. Kurang semangat, kalau nggak semangat nggak kasih ijazah. Ini kalau bukan anak sipil kurang semangat memang. Saya kebetulan jurusan sipil bukan. Politeknik Negeri Loskowe? Politeknik Negeri Loskowe? Politeknik Negeri Loskowe? Tepuk tangan. Hadirin yang saya hormati, lupa saya tadi. Hari ini, wisuda ini kita kasih ijazah. Dari 2020 kita kasih ijazah langsung. Timah itu isinya ijazah asli. Karena cuacanya hujan, dijaga baik-baik. Jangan hilang. Jangan kena air. Jangan tinggal, karena adik-adik ini pada orang tua, saya tanya ijazahnya mau digital apa tantangan masal? Mau digital apa tantangan masal? Kalau digital macam kertas biasa seperti ini. Kalau tantangan masih kertas. Jadi tolong dijaga, jangan hilang, jangan tertinggal di sini. Kalau hilang tertinggal, kalian minta lagi sama saya pengganti kertasnya yang sudah berbeda. Sepakat? Nah, juga di ijazah kita, alhamdulillah sudah tidak perlu lagi khawatir. Sudah ada nomor induk nasional ijazah. Insyaallah di pangkalan data, saya dan jajaran pimpinan akan mengklarifikasi tidak ada yang bermasalah, insyaallah. Itu jaminannya. Selama 3 tahun ini kita sudah mengklirkan nomor induk ijazah menjadi DINTI. Jadi bagi yang merantau, ijazah itu ada PIN-nya, suruh isi saja PIN-nya. Tidak perlu legalisir. Dan juga adik-adik dibekali dengan 2 ijazah, English Indonesia, Translate English Indonesia. So we hope you can protect that document. Ya, jangan sampai tertinggal dan hilang. Sepakat ya? Terima kasih Bapak Ibu hari tahun ini. Kita buat acaranya 2 sesi karena jumlah wisudawan kita hampir 1000. Kita berharap orang tua dapat masuk kedua-duanya. Dan untuk orang tua yang di bawah Bapak Ibu, ini kita berikan hadiah karena putra putrinya kategori lulus adalah good road. Ini mohon maaf kenapa ada berbeda. Bapak itu kok di bawah, ibu itu kok di bawah. Kebetulan yang di bawah ini, kebetulan putra putrinya itu kategori lulusan adalah Bulog. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum saya akhiri pidato, izinkanlah saya berpantun. Boleh Bapak Ketua Senat? Boleh. Boleh, Pak. Dari rumah menuju ke Bukit Rata. Di Bukit Rata jumpa dengan Pak Didi. Terima kasih untuk seluruh undangan atas kedatangannya. Semoga selalu sukses dan dalam lindungan Ilahi. Akhirnya kami segenap keluarga besar Universitas Akademika Politeknik Negeri Loskowe melepas dan mengikuti perjalanan saudara-saudara para wisudawan dengan harapan dan doa. Semoga sukses dalam meniti karir atas
hidayah rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, mohon maaf bila ada sikap kata yang kurang berkenan kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Kami mohon ampun dan berharap agar selalu diberikan kesehatan, umur dan rezeki yang berkah, ilmu yang bermanfaat, dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala agar kampus kita Politeknik Negeri Semarang selalu dapat mengikuti perkembangan zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Anallahiyakum ajmain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politeknik Negeri Los Mawi. Waduh, parah besti.
pusing kepala kalau diingat-ingat masa itu. Tapi ya kalau depan dosennya aku pura-pura bisa aja. Dia kelihatan pinter gitu. Padahal otak aku gak ngerti apa-apa. Biasalah acting. Tapi ya mau gimana lagi kan? Mau gak mau saya harus selesaikan itu semua. Saya harus tamat tepat waktu. Titik. Tidak pakai koma. Dan untuk kelulusan ini saya persembahkan buat keluarga saya, teman-teman SMA saya, teman-teman SMP saya, dan juga teman SD saya. Dan khususnya buat adik pecinta yang ada di jurusan tata niaga. Saya hanya mahasiswa biasa, tidak pandai dalam merangkai kata. Tapi saya berhasil hingga sampai hari ini sudah. Dan untuk teman-teman semuanya, kejarlah mimpi kalian masing-masing. Jadilah seperti apa yang kalian impikan. Percayalah, kita semua akan sukses dengan jalan yang berbeda-beda. Sekian dan terima kasih. Dan program Diploma 3 Politeknik Negeri Los Mawi. Jurusan Teknik Kimia. Periode ini jurusan Teknik Kimia meluluskan 122 orang lulusan. Kepada Direktur dan Wakil Direktur 1, disilakan berdiri. Kepada Ketua Jurusan Teknik Kimia, disilakan. Rita Januarti, kategori lulus cum laude. Nurul Izza, kategori lulus cum laude. Suri Auliana, kategori lulus cum laude. Raihan Fadila Ahsan. Gifari, mahasiswa program Diploma 3 Teknologi Listrik. So
1 dimohon berdiri. Kepada Ketua Jurusan Teknik Elektro, disilakan untuk mendampingi Direktur dan Wakil Direktur 1. Penyerahan diawali oleh Program Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi. Dilanjutkan Program Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi. Selanjutnya Program Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol. Dilanjutkan Program Diploma 3 Teknologi Listrik. Selanjutnya Program Diploma 3 Teknologi Telekomunikasi. Dilanjutkan Program Diploma 3 Teknik Elektronika. Muhammad Fadil Aulia. Muhammad Irham Dandi. Muhammad Raju. Thank you.
Ketua Jurusan Teknik Mesin berkenan mendampingi Direktur. Penyerahan piala penghargaan kepada wisudawan berprestasi. Sekilas Fia Tanzura, mahasiswi program Diplomatika Teknologi Mesin, peraih juara 2 cabang karate kelas 68 kg di ajang Pekan Olahraga dan Seni Porseni ke-13 Politeknik se-Indonesia tahun 2022 di Politeknik Negeri Banjarmasin, dan peraih juara 1 cabang karate kelas 68 kg di ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Pangdam Aceh tahun 2022 di Universitas Samudra Langsa. Muhammad Fadlul Razak, mahasiswa program sarjana terapan teknologi rekayasa instrumentasi dan kontrol, peraih juara 3 tenis meja di ajang Pekan Olahraga dan Seni tingkat Politeknik se-Indonesia tahun 2022 di Politeknik Negeri Banjarmasin. Kepada wisudawan berprestasi, disilakan mengambil tempat di depan panggung. Kepada Direktur, disilakan untuk menyerahkan piala penghargaan kepada wisudawan berprestasi. Kepada Wakil Direktur 1 berkenan mendampingi Direktur. Teknologi pengolahan migas dan diikuti oleh wisudawan lainnya. Para wisudawan mohon berdiri. Janji setia lulusan. Janji setia lulusan. Satu. Satu. Kami para lulusan Politeknik Negeri Lombok Semau. Kami para lulusan Politeknik Negeri Lombok Semau. Berjanji. Berjanji. Akan senantiasa meningkatkan ketakwaan. Akan senantiasa meningkatkan ketakwaan. Kepada setia kepada negara. Setia kepada negara. Kita lulusan Politeknik Negeri Lombok Semau. Berjanji. Berjanji. Bahwa kami bersedia menyumbangkan tenaga. Bahwa kami bersedia menyumbangkan tenaga. Pikiran serta kemampuan kami. Pikiran serta kemampuan kami. Demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Jenderal Loksmoy, dengan resmi saya tutup.